الفاتحة بالقبول من تمام كل سور مأمول على منه سلفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Gak boleh tuh tawasul sama Nabi. Nabi kan udah meninggal. Di sahabat sama tabiin juga bertawasul sama baginda Nabi Muhammad SAW setelah beliau meninggal. Gak ada bid'ah itu. Nih ding, di zamannya Khalifah Utsman bin Affan ada sahabat yang doa begini: Ya Allah, aku memohon kepadamu, menghadap kepadamu berkat Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, aku menghadap denganmu kepada Tuhanmu agar ia mengabulkan hajatku. Sohih gak tuh sa? Menurut ulama yang biasa lo kutip Ibnu Taimiyah, ini sih hadis sohih. Bahkan dia nambahin perawi lain namanya Ubadah bin Syu'bah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abidun ya di dalam kitabnya Mujabi Ad-Du'a. Para tabi'in bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengomentari bahwa doa seperti ini adalah merupakan kebiasaan para salaf. Oh, jadi ada dalilnya dari kalangan salaf sama sahabat. Iya ding. Oh, sorry sa, baru tahu. Nggak apa-apa ding, namanya belajar. Yang penting kita bersahabat di dunia, saling mencintai karena Allah. Mau belajar agama Islam di pondok sanad aja.